Sepanjang tahun 2021, operasi bersama pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal di Kabupaten Tuban membuahkan hasil positif. Operasi yang dimulai sejak 25 Oktober hingga 4 November 2021 tersebut dilaksanakan bagian perekonomian dan sumber daya alam Seda Tuban yang melibatkan kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Pabean C Bojonegoro, Satpol PP Tuban, Polres Tuban, dan Kodim 0811 Tuban. Operasi bersama menyasar produsen rokok, toko, pasar, maupun pedagang di 17 desa pada 8 kecamatan di Kabupaten Tuban. Dari hasil operasi, 34 pek rokok ilegal atau polos dan 544 bungkus tembakau iris tanpa pita cukai diamankan petugas. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Insinyur Sunarto, mengungkapkan, operasi penegakan digelar sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di dalamnya menyebutkan adanya sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Lebih lanjut, cukai hasil tembakau atau cukai rokok digunakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Adapun penerimaan cukai rokok atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan pada bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah. Dan hasilnya kita melakukan penegakan dan kita lakukan satu edukasi di mana sasarannya yaitu di samping produsen rokok yang ilegal dan juga pemasar dari toko-toko kecil yang menjual rokok tanpa pita pita cukai yang dinamakan ilegal itu tadi, sehingga kita lakukan suatu edukasi pembinaan dan nantinya dalam pembinaan itu memang ada produsen yang memproduksi rokok tersebut, kita lakukan di dalam pembinaan sampai dia bisa menjadikan legal. Di sisi lain, Kepala Subbagian Perekonomian dan Ekonomi Mikro pada bagian Perekonomian dan SDA Sekda, Insinyur Aning Bekti Lestari menjelaskan, rokok dan tembakau ilegal disita pihak bea dan cukai sebagai barang bukti. Personil mendata penjual dan memberi penjelasan terkait regulasi yang mengatur rokok dan cukai. Saat operasi digelar, para pedagang tidak mengetahui bahwa tembakau yang diamankan merupakan BKC ilegal. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tembakau iris tradisional atau yang dijual langsung dari petani tanpa ada merek masih diperbolehkan. Sedangkan tembakau iris yang sudah dikemas bermerek dan tidak berpita cukai juga termasuk BKC ilegal dan harus diamankan. Aning Bekti menambahkan pihaknya akan memberi pendampingan kepada petani tembakau unggulan Kabupaten Tuban, yaitu tembakau varietas Codong. Petani tembakau di Desa Sumber Agung, Kecamatan Plumpang ini melakukan penanaman, pengeringan hingga pengirisan tembakau. Proses pendampingan melibatkan DPKP dan Diskoperindak Tuban. Pendampingan yang diberikan akan mampu mengangkat tembakau codong menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Tuban bersanding dengan buah duku, perunggahan maupun blimbing Tasikmadu. Alhamdulillah, salah satu dari kegiatan kami kemarin yang ini terkait dengan operasi bersama, kami sangat senang karena kemarin kami juga menemukan khususnya di desa di Pasar Sidomukti bahwa di sana ternyata sudah ada tembakau dan itu sudah mulai dikemas, tetapi tidak belum ada belum ada mereknya sehingga itu tidak menjadikan temuan, tetapi itu merupakan justru merupakan apa ya bagian kami agar kegiatan ini semakin berjalan. Maksudnya begini, berarti sudah ada keinginan masyarakat kita ingin meningkatkan harga tembakau. Ada nilai tambahnya, tidak hanya dijual daun yang selama ini ke Bojonegoro, tetapi mereka sudah sampai mengiris, kemudian juga dikemas. Ini nanti juga merupakan masukan kami pada OPD teknik terkait seperti dinas pemerintah. Ini harus ditelusuri. Insya Allah nanti pada tahun 2023 bahwa kegiatan yang terkait dengan pertembakuan di Tuban ini akan semakin lebih kita fokuskan, karena untuk tahun 2021 ini kita lebih fokusnya ada dua tempat Tuban itu,
jadi Kecamatan Senoli sama Kecamatan Sukmo. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.